back again to my channel. Dan kalau misalnya kalian baru mampir ke channel aku, welcome. Aku Resi Florencia. Aku upload video tentang beauty, fashion, haul, dan juga vlog. Kalau misalnya kalian suka dengan topik tersebut, kalian bisa langsung aja klik subscribe button dan juga nyalakan tombol notification-nya supaya kalian gak ketinggalan kalau misalnya aku ada upload video baru. Nah, untuk video kali ini aku mau bahas mengenai serum yang lagi ngehits banget belakangan ini, yang lagi viral banget karena terus-terusan muncul di FYP TikTok aku. Kayaknya banyak banget orang yang pakai serum ini dan pastinya kalian udah gak asing lagi sama serum ini. Ini adalah serum keluaran dari brand Scarlett Whitening. Kalau misalnya kalian udah follow aku lama atau udah subscribe aku lama, kalian pasti tahu betapa cintanya aku sama produk body care dari Scarlett Whitening. Dan ternyata mereka ngeluarin produk baru yang berupa serum untuk kulit wajah, dan langsung mereka keluarin dua serumnya, yaitu yang pertama ada si acne serum yang botolnya warna ungu kayak gini, dan juga ada yang Brightly Ever After Serum. Untuk kedua produk ini itu udah aku cobain selama beberapa minggu, 2 mingguan lebih, dan ini juga udah isinya udah berkurang banyak banget. Kalau misalnya kalian bisa lihat, ini kayak tinggal setengah gitu. Dan aku sangat amazed banget sama hasilnya di kulit wajah aku. Oke, jadi yang pertama aku mau bahas adalah mengenai packagingnya. Walaupun ini adalah produk lokal, packagingnya itu gak kalah sama packaging luar. Dan ini bukan yang asal-asalan karena packagingnya itu bagus banget. Kalian bisa lihat sendiri waktu misalnya kalian beli, kalian bakal mendapatkan kotak kemasan yang seperti ini. Yang perlu kalian lihat, oke, kotak kemasan ini bukan cuma hiasan, karena di sini tuh tertulis dengan sangat jelas ada ingredients-nya, terus ada barcode-nya, dan juga ada label hologram seperti ini yang menandakan kalau misalnya produk ini itu asli. Nah, untuk kemasan yang si acne serum ini tuh warnanya ungu seperti ini. Dan kalau misalnya yang Brightly Ever After Serum, dia itu kemasannya warna pink seperti ini. Dan untuk kemasan botolnya, dia itu bentuknya seperti ini, super cute banget. Aku suka banget sama packagingnya karena dia ini memiliki tutupnya pipet seperti ini dengan botol kaca. Untuk yang warna ungu ini adalah acne serum, dan untuk yang warna pink ini adalah Brightly Ever After Serum. Dan kedua serum ini itu memiliki isi 15 ml dengan harga yang sama, yaitu hanya 75.000 aja, yang menurut aku super duper murah banget dan super worth it banget. Karena menurut aku satu botol ini itu bisa kalian pakai selama 1 bulan. Karena aku pakainya ini kan udah 2 minggu dan itu masih ada sisa kayak tinggal setengah gitu kali ya. Dan aku pakainya pagi dan juga malam. Jadi aku pakainya setiap hari 2 kali pakai serum ini. Dan juga kalian gak usah khawatir karena produk dari Scarlett ini pastinya sudah BPOM. Dan aku juga bakal jelasin ke kalian isi ingredients dari produk ini itu apa. Jadi kalian juga bisa tahu kira-kira produknya ini bakalan cocok di kalian atau enggak. Untuk yang acne serum, dia ini memiliki kandungan tea tree water, jeju sandala asiatica, vitamin C, salicylic acid, dan juga licorice extract. Untuk kandungannya ini bermanfaat untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi jerawat, melembabkan kulit, membantu mengurangi beruntusan, dan juga mengurangi minyak pada wajah. Selain itu juga dapat mengurangi kerusakan kulit, mempercepat penyembuhan luka pada kulit, dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan dini, dan juga mengangkat kotoran penyumbat pori-pori yang berpotensi menjadi komedo. Dan selanjutnya adalah Brightly Ever After Serum. Ini memiliki kandungan lavender water, pito whitening, niacinamide, glutathione, dan juga vitamin C. Kandungan-kandungan ini berfungsi untuk melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan pada kulit, meningkatkan sirkulasi darah, menghaluskan kulit, mencerahkan wajah, melembabkan kulit, mengatasi jerawat, menyamarkan noda hitam, dan juga dapat meningkatkan kelembapan kulit, dan juga memberikan perlindungan dari radikal bebas, membuat kulit lebih sehat dan terlihat glowing. Dan yang baru aku notice adalah di bagian packagingnya, aku amazed banget, ternyata dia itu bagian tengahnya itu ada penyangga, sehingga kalau misalnya kita mau keluarkan produk, produknya itu nggak bleber gitu, nggak lengket di pipetnya, melainkan di dalam pipet tersebut. Selanjutnya mengenai aroma dari si Scarlett Whitening ini, jujur waktu pertama kali aku cobain si Scarlett Whitening ini,
Dan begitu aku cium aromanya, aku kurang begitu suka sama aromanya. Tapi setelah aku berkali-kali pakai dan udah sampai kayak 2 mingguan ini, aku merasa udah biasa aja aromanya, sama sekali nggak mengganggu. Ini sama sekali tidak mengandung fragrance atau pewangi, that's why ini adalah aroma murni dari kandungan yang ada di dalam Scarlet Whitening yang tadi aku udah sebutin. Dan untuk tekstur dari Scarlet Whitening ini, dua-duanya menurut aku teksturnya itu cair tapi sangat cepat menyerap di kulit dan sama sekali tidak lengket. Cara pemakaian serum ini itu biasanya aku langsung aplikasiin ke wajah aku, kayak 2-3 drop aku bakalan taro di kulit wajah aku langsung, atau enggak aku taro di tangan aku dan kemudian aku bakalan langsung aplikasiin di wajah aku. Anyway guys, untuk kedua produk ini itu udah aku pakai sekitar 2 mingguan, tapi yang si acne serum ini aku hanya pakai sekitar 3-4 hari, karena begitu aku beli produk ini dan waktu nyampe kebetulan banget kulit aku itu lagi beruntusan dan juga jerawatan, that's why aku langsung cobain si acne serum ini dan ternyata dia ini dapat meredakan jerawat aku, kayak jerawat aku langsung kempes dan beruntusan aku itu kayak langsung hilang gitu. Setelah itu aku langsung pakai si Brackley Ever After Serum ini yang menurut aku sangat efektif untuk menghilangkan bekas jerawat dan juga dia dapat mencerahkan wajah. Dan aku itu rutin banget pakai serum dari Scarlet Whitening yang Brackley Ever After Serum ini. Aku pakainya itu 2 kali sehari setelah aku cuci muka, aku pakai toner lalu aku pakai serum ini. That's why langsung kelihatan hasilnya dengan sangat cepat karena dalam beberapa hari aku merasa bekas jerawat aku itu langsung hilang. Selain itu menurut aku ini sangat worth it banget. Dalam satu botol ini kalian bisa pakai sekitar 1 bulanan. So guys, menurut aku serum dari Scarlet Whitening ini itu worth to try banget karena harganya itu super duper affordable banget, cuman 75.000 satu botol kayak gini yang bisa kalian pakai sekitar 1 bulanan. Menurut aku super worth it banget. Dan kalau misalnya kalian mau beli, belilah di seller yang terpercaya, karena aku kayak dengar-dengar kabar banyak banget yang jual Scarlet Whitening tapi yang palsunya. Gila, ini itu udah murah banget tapi ada orang yang jual palsunya. Kayak daripada nanti kalian kebeli produk palsu si Scarlet Whitening ini, aku bakal taro link pembelian aku itu di bawah. Aku belinya dari official store karena lebih terpercaya dan lebih aman aja menurut aku. Okay guys, so that's it for today video. I hope you guys like it dan semoga video ini itu membantu kalian. Dan kalau misalnya kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like dan juga komen dong kalau misalnya kalian udah cobain produk dari Scarlet Whitening atau belum, dan kira-kira manfaatnya di kalian itu seperti apa. And I wish you guys on my next video. Bye!